udah deal deh. Halo guys, dapat inner ini loh. Kita udah belanja, jadi kalau ada itu ya sistem apa sih, poin apa ya? Jadi kalau kita sering belanja di sini ada gift juga loh. Ya giftnya seperti apa, Cek? Ada apa? Dompet, ada tas, ada lipstick. Pokoknya kalau ada 5 poin bisa dapat kado. Tuh 5 poin. Jadi kita tadi kan karena pertama kali baru nge-add juga itu kan lainnya. Jadi dapat 1 poin, terus kita belanja habis 2.000 dapat 2 poin. Jadi kita udah ngumpulin 3 poin. Nah, nanti kalau udah 5 poin kita bisa nuker hadiah loh, guys. Kalau pertama kali gabung bisa dapat hadiah yang banyak. Lihat nih. Dapat 2 loh sama adek aku, free. Makasih rumah Kutai Pen Hijab, sukses terus ya. Sering-sering ngadain promo, oke? Okay? Thank you, nanti jangan lupa ya mampir di channel aku. Bulan kemarin kita udah liburan ke Hualien. Sekarang aku mau ngajak adek aku mau ke mana ya? So kalian jangan lupa terus ikuti ngevlog kita selama di Taiwan ya guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ini banyak banget ya. Di channel YouTube Fitri Hellary Vlogger Taiwan. Oke. Enggak ada. Lanjut lagi guys. Makanya Mbak bilang kalau pergi liburan enaknya tuh bawa apa? Koper. Katanya mau beli kue dulu, itu ada enak banget loh. Apa ya? Bagusnya? Tapi bagusnya? Nanti kita naik taksi aja tuh itunya. Jadi sekarang kita mau lanjut ke CKS ya. Aku mau ngenalin adik aku ke sana. CKS seperti apa, kan kalian udah lihat di
di episode sebelumnya. Halo. Halo, halo, halo. Mana Mbak? Cirebon. Cirebon. Iya. Lama dong. Ngerasain kemarin ya waktu itu kalian bolak-balik berapa jam gitu guys, tangan aku sampai pegel. Ini sebenarnya hari biasa ya, hari Jumat juga alhamdulillah rame tuh, ada emas-emasnya habis pulang dari Jumatan. Iya, habis pulang dari Jumatan, alhamdulillah. Jangan lupa ya guys, walaupun di negara orang, alhamdulillah di sini juga ada masjid. Kamu pengen beli apa tadi ngomong sama Mbak tuh? Yang kos-kos di mana itu tadi? Serius? Apa sih? Lagi cuma gitu doang. Yeah.
ulang tahun. Di sini juga lagi mau ngadain happy birthday. Ya nggak tahu itu besok atau apa. Ya kita juga nggak tahu ya guys. Di sini dari tanggal 27 Maret sampai 16 Mei. Ada acara apa ya? Jadi berasa seperti itu loh guys. Ya, jadi ini ada di dekat Index. Ini udah mengadakan party, tapi di situ ada tulisannya ya guys ya, dari tanggal 27 Maret sampai 16 Mei. Bagus banget loh guys. Jadi sebenarnya aku tuh mau sekalian beli kue ulang tahun. Jadi kenapa nggak usah pakai dekorasi gitu ya, nggak usah pakai dekorasi yang mewah gimana, karena sini udah keren juga. Lalu warnanya ini ya, ungu ya. Ini kita mau nunggu berubah warna tuh. Belum warna merah, San. Nanti. Tunggu dong. Soalnya dari dulu warnanya selalu ungu terus. Masih di Taipei Station ya, aku lagi nungguin adik aku ke kamar mandi bentar. Ini hari biasa karena ini kan hari Jumat malam Sabtu ya, aku mau mampir ke kamar mandi mau beli. Ya, jadi liburan kali ini nggak banyak bikin konten guys, soalnya kan aku liburannya juga dibilang cuma berapa jam ya, berangkat dari rumah juga jam 12. Guys, udah nyampe CKS.
Ke atas satu. Kan ke atas. Iya kan. Ke atas satu.